warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Pak. Jadi kami di sini dari Satpo Lair tidak bosan-bosannya Pak menyampaikan masalah kebiasaan hidup baru. Arti kata kebiasaan hidup baru tadi itu kita tidak lupa mengikuti protokol kesehatan Pak, kan gitu. Dalam hal penanganan COVID-19 kita harus memenuhi protokol kesehatan 3M Pak. Yang pertama, menggunakan masker. Ini kita harus menyampaikan penggunaan masker Pak. Yang kedua, mencuci tangan. Ya Pak ya, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, makan yang bergizi. Contohnya makanan-makanan yang sehat, buah-buahan, jeruk dan lain-lain Pak ya. Terus yang ketiga, keempat, itu masalah dilarang kumpul. Nah, kumpul itu udah ada keluar dari keputusan presiden langsung ke gubernur. Arti kata, apabila kedapatan tidak menggunakan masker, dendanya ada Pak. Yang pertama akan dipermasalahkan masalah administrasi. Yang kedua, denda 300.000. Ini ketentuan sudah ada. Dan dipekerjakan 3 hari. Nah, ini kami harus juga menyampaikan ya Pak ya. Jadi yang suara nanti terkejut, apabila kena razia yang tidak pakai masker, menggunakan kendaraan, kena denda 300.000. Nah, itu sudah ada ketentuannya, perubahkan gitu. Terus yang terakhir, jangan lupa kita berdoa lah Pak, sama-sama. Agar supaya corona yang melanda, yang mewabah di dunia ini cepat berakhir dan bisa kita kembali hidup normal seperti semula Pak ya. Amin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.